Bawa kerudung? Bawa. Ayo. Dipakai boleh? Cil, aku udah gede yang cil, yang gitu cil. Ayo. Ayo. Mbak, mau geser sini? Ini. Eh, bisa. Gitu aja. Ya, gitu aja, gini. Jangan. Jadi mau ngantar adik. Namanya siapa? Brigita Sri Megarucians. Panggilannya? Gita. Mbak Gita. Iya. Persyaratannya sudah dibawa? Sudah. Maaf. Ini semua keluarga, teman. Sudah siap, Mbak Gita? Sambil nunggu dibuatkan sertifikatnya, saya izin ngobrol-ngobrol dulu, dan saya izin untuk dokumentasi juga untuk file kami, untuk data di kami. Kita juga boleh dokumentasi? Boleh, mau masuk in frame silahkan. Mbak Gita usia berapa, Mbak? Ada dua. Dua-dua masih muda, insya Allah. Udah nyala? Udah nyala ini? Siang aja ya, Mbak? Amit. Oh, iya. Oke. Oh. Sudah tahu berarti semua keluarga sudah tahu. Eyang, Pak. Pertama Eyang. Eyangnya non. Walah juga. Oh, masya Allah. Geng. Faktornya apa kebanyakan biasanya nih? Apa? Kalau dulu dengar ceritanya itu kan Eyang itu kan angkatan udara. Oh, AU, geng. Nah, kerjanya kan pindah-pindah. Nah, kebetulan dulu menurut yang didengar tuh kebanyakan penempatannya itu daerahnya yang memang manusia awal mulanya. Oh, gitu. Jadi akhirnya ikut. Jin. Tapi alhamdulillah sekarang banyak yang kembali ya. Oke. Jih, alhamdulillah. Ini teman-teman tahu juga, banyak yang tahu. Teman dekat. Nggih, sebelumnya aktif di gereja nopo? Dulu sih SMP. Enggak. Gereja SMP, mana? SMP doang sih. Gerejanya mana? Santo Agung. Di daerah Jakarta. Jakarta. Oh, di Jakarta SMP-nya. Iya. Oh, lah okay. Pindah ke Jogja kapan? Kuliah. Oh, pas kuliah. Tahun 2019. Pas di Jogja malah enggak aktif apa? Di Jogja sempat ikut ini sih UKM-nya mungkin. Tapi yang kalau itu kan enggak terdaftar, maksudnya enggak perlu daftar gimana. Jadi yang emang udah agama Katolik kalau mau gabung enggak kayak gitu. Terus udah enggak pernah aktif aja sih. Di Jogja sempat di gereja mana ibadah? Pugeran. Gereja. Pugeran sama Kota Baru. Pindah-pindah sih. Masya Allah. Ini teman apa? Kuliah? Teman kuliah dulu. Teman kuliah. Besti. Kemarin tuh jujur kan ceritanya sama istri. Terus yo bingung kan? Dia juga kalau secara ini belum tahu cari informasi. Dulu ada teman ini? Iya. Dulu saya jadi pertamanya Degita tuh cerita ke saya. Pertamanya Degita waktu itu pulang dari Surabaya. Adik bilang. Oke. Terasa. Makasih ya nih si Cam. Bantuin. Gak apa-apa, sini aja.
Nun. Keren. Dipegang nggak apa-apa, nek susah. Boleh. Ah, boleh. Jadi, dia bilang ke saya, Mbak, aku mau pindah agama. Iya, Dek, kan saya sebagai kakak tanya dulu, papa mama udah tahu atau belum? Sambil kita juga ngomong ke orang tua, saya nyari IG pertama. Maksudnya, oh udah tahu, oh ini salah satu. Terus pernah lihat story teman juga, itu saudaranya, kayak ini saudaranya itu mau aku di sini. Oh gitu, geng-geng. Jadi saya tanya, Nes itu saudaranya waktu itu mau aku di mana ya? Itu kan dikasih link IG-nya, terus coba ini dihubungi. Oh iya. Oh ini berarti ini sama ya? Iya, iya, iya. Yang dicari, yang pertama saya cari sama yang dikasih. Iya. Yaudah, akhirnya kemarin terakhir tuh di IG waktu itu, di IG muncul lagi, saya tanya, caranya apa? Jadi kita juga udah, ya mbak, udah siap. Terus menghubungi admin ya. Oke, sampai hari ini akhirnya datang ke sini. Sudah yakin Mbak Gita? Sudah. Sebelumnya sempat belajar-belajar enggak? SMA sih, karena kan SMA tuh kan campuran ya. Nah, kadang tuh temanku yang muslim tuh malah minta nemeninnya aku. Aku mau puasa temenin ya, kayak gitu. Jadi udah dari SMA. Nah, sebelum SMA juga karena rumahnya di lingkungan deket muslim masjid, jadi udah sering nggak asing ya, gak asing gitu Islam, kan jadi kayak udah biasa aja gitu. Terus pas SMA juga makin sama temen-temen sama layanan muslim juga, terus ngeliat mereka jalanin kayak puasa dan segala macam, puasa seru ya, terus ngikut. Akhirnya dulu SMA dua kali ngikut puasa full gitu. Jadi situ sih sampai kemarin kuliah ngikut-ngikut temen puasa kayak gitu. Apa yang menjadi titik balik untuk Mbak Gita yang akhirnya memutuskan kayaknya udah Islam aja deh, nggak yang lainnya? Apa sempet terus ngikutin kan orang tua katanya coba deh berdoa yang ngadep salib gini-gini, coba beberapa kali kayaknya kok nggak dapet ya gitu. Terus coba iseng-iseng denger apa namanya sholawatan gitu, kok rada tenang nih, rada tenang. Kadang kalau ada kesusahan tidur malah dengerinnya itu biar tenang lah gitu. Masih Katolik ya? Masih Katolik kan? Katolik paling deket dari ajaran kan. Iya. Paling deket Katolik. Katolik ya, jing. Baik. Bisa solawatan? Belum kayaknya. Belum. Kalau yang lainnya menggemari. Dengar, seneng denger ya. Kalau mungkin belajar sholat atau udah, apa pernah? Sudah beberapa kali pernah. Oh iya? Iya. Berarti sudah tahu gerakannya ya? Ya, cuma masih menghafal. Masih menghafal? Masih mencoba untuk menghafal. Coba menghafal, nggak apa-apa ya, pelan-pelan. Iya. Pelan-pelan, nanti dihafalkan. Kenapa? Deg-degan? Deg-degan, panik, jangan panik. Sambil diminum ya? Tunggu. Gak apa-apa sambil ini, biar anget-anget. Jeh, coba dilihat dulu datanya sudah betul. Iya, gak baptis. Kalau pakai krismal panjang lagi nih. Iya. Sudah sempat krismal juga? Sudah. Itu waktu kelas dia tuh 5 apa 6 ya? 5 sama 6 kan emang di setahun dari gereja. Baik. Ya. Kita mulai, Gin.
Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahdu ala ilaha illallah wa daula syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan kita diperkenankan untuk berkumpul pada malam hari ini di Gedung Dakwah Mualaf Center Yogyakarta untuk mengantarkan saudari Brigita Sri Mega Lusiani, betul nggih? Yang hendak bersyahadat, betul? Betul. Masuk Islam. Iya. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita tunggu kelak syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ji. Sebelumnya saya tanya dulu, Mbak Gita. Apakah ada paksaan? Apakah ada wajah-wajah di sini yang memaksa? Tidak ada ya, mungkin yang paling ujung sana, Mbak. Tidak ya. Okay. Saya hanya memastikan. Malah kaget. Saya hanya memastikan karena dalam Islam kita tidak boleh memaksa orang masuk Islam, ya. Tidak boleh itu. Berarti masuk Islam itu memang karena keinginan pribadi masing-masing, keyakinan masing-masing, tanpa ada paksaan, intimidasi dari pihak manapun, gitu ya. Dan Mbak Gita sudah siap nantinya. Seperti Mbak Gita tahu, Islam ini sangat berbeda dengan agama Mbak Gita sebelumnya. Di Islam ini mungkin orang-orang menganggapnya yang awam gitu ya, tidak mengenal Islam, banyak syariat, banyak aturan. Ya, sudah siap? Siap. Siap. Pesan saya, pesan kami, jangan pernah jadikan aturan-aturan dalam Islam itu sebagai beban, tapi memang sebagai kewajiban dan kalau bisa jadi kebutuhan kita. Ya, kebutuhan kita akan Allah itu sendiri, gitu ya. Jangan pernah jadi orang yang sombong. Banyak orang gak sholat tapi kaya, Mbak. Banyak orang gak sholat tapi hidupnya enak-enak aja, gitu. Jangan ya, jangan membandingkan. Jangan anggap ibadah itu untuk jadi kaya, untuk jadi nyaman hidupnya, enggak, gitu ya. Karena dikatakan seseorang itu dalam Al-Quran, tidak dikatakan seseorang itu beriman jikalau ia tidak diuji. Jadi kalau kita diuji ya senang, berarti Allah pengen iman kita naik, gitu ya. Nah setelah masuk Islam nanti mungkin Mbak Gita juga akan menemui ujian-ujiannya sendiri. Jangan down, percaya bahwa Allah itu maha mengetahui, maha penyayang, pengasih. Gak mungkin Allah memberikan ujian itu di luar batas kemampuan kita sebagai hamba. Itu pesan saya ya. Baru awal udah berat ya Mbak. Gak apa-apa ya. Bisa dipegang. Kita mulai ya. Nanti Mbak kita bisa baca dari sini ke sini, ya sini sampai sini. Nanti berhenti di sini. Sampai sini. Untuk kalimat syahadatnya nanti saya bimbing. Oh iya. Gitu ya. Sudah siap? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Agak kencang suaranya biar bisa didengar ya. Iya. Yuk mulai. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Brigita Sri Mega Lusiani, lahir Jakarta pada tanggal 23 Juli 2001, beralamat berstatus sebagai mahasiswa dengan agama yang terdahulu adalah Katolik, dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Jumat tanggal 29 Safar 1445 Hijriah 15 September 2023 yang telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Mbak Gita ikuti saya pelan-pelan, tidak usah terburu-buru ya, dengarkan baik-baik. Ashadu Allah Ilaha
illallah illallah wa ashadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah Rasulullah saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah kecuali Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah adalah utusan Allah alhamdulillah barakallah Diteruskan sedikit lagi. Dikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. 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 Alhamdulillah. Selamat Mbak Gita. Jangan nangis. Selamat ya, ya. Masya Allah. Mbak, silakan bisa memberi selamat. Jangan nangis, Bu. Nangis ah. Gue menemberin, lu mah nangis. Gue mah kasih. Kamu nangis nyebelin banget. Nangis. Nangis. Gak apa-apa nangis itu. Nangis kok ngikut aku. Seneng, nangis seneng ya. Makeup gue hilang ya. Oke, alhamdulillah. Sudah selesai prosesi pensyahadatannya Mbak Gita. Gimana Mbak perasaannya barusan? Tahu kayak lepas. Sudah lega atau gimana? Rasanya gimana? Apa ya? Gak bisa diucapin sih. Gengge ya. Penantian sekian lama ya ini ya. Lumayan sih. Lumayan. SMA sebenarnya. SMA ya. Mikirnya. Mikirnya. Saya dari SMA ada kayak kok setiap orang sholat subuh ikut ya, ikut kebangun tapi nunggunya mereka kelar selesai sholat baru bisa tidur. Apa mungkin ya? Aku sering cerita ke keluarga juga kan selain mami ini, aku cerita ke saudara. Mas kok aku sering kayak gini ya? Mungkin tuh panggilan gitu. Tapi kan orang kan beda-beda panggilannya, bentuknya beda-beda. Ya udah, kita kamu tunggu aja, kamu lihat atau beberapa waktu lagi paling ini lagi gitu. Ya. Sudah yakin dan hari ini alhamdulillah sudah selesai prosesi pensyahadatannya. Mungkin tadi cuma 5 menit prosesinya. Tapi ini jadi pintu gerbang untuk Mbak Gita. Yang selanjutnya Mbak Gita setelah ini sudah wajib menjalankan sholat ya, puasa Ramadan gitu ya. Nanti juga zakat, membayar zakatnya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah meridhoi, Allah mudahkan jalannya untuk Mbak Gita, mudahkan proses belajarnya Mbak Gita gitu ya. Karena Islam ini tidak berhenti hanya di 5 saja syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, tapi begitu banyak syariat lain yang sebetulnya perlu kita pahami juga untuk di kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang muslim, muslimah gitu ya. Dan kami, saya khususnya juga masih belajar sampai hari ini karena Islam ini ilmunya luas sekali Mbak Gita ya. Kita kalau mau membedah atau mentafsirkan satu ayat aja itu butuh waktu berjam-jam gitu ya, dan itu pun harus dengan ahlinya, kita nggak bisa menafsirkan sendiri. Nah, sama seperti Mbak Gita, mulainya dari bawah, pondasinya dulu ya, sholatnya dulu, belajar yang benar, wudhunya ya, bacaannya dihafalkan. Jangan nanti tiba-tiba begitu masuk Islam kebanyakan langsung disodorkan Al-Quran, harus bisa baca gitu ya.
Tuh, kita kalau mau bangun rumah itu kan pondasinya dulu. Nggak mungkin langsung template jendela, pintu, nggak bisa gitu ya. Memang harus step by step. Gitu. Pokoknya semangat, jangan kendor, jangan malas belajar. Susah mbak, ya Allah, Al-Quran ini rupi koyo cendol, ruwet gitu ya. Nggak. Kalau kita punya kemauan, kita punya niat, karena Allah, insya Allah itu akan jadi mudah. Gitu ya Mbak Gita, pesan kami. Monggo bisa ditandatanganin dulu untuk surat pernyataannya. Di sini ya, nama jelas, kalau nggak cukup disingkat saja. Sama tanda tangan kena materai. Di sini. J, di situ namanya, di atas garis. Mau sambil diminum, Mas, Mbak. Satu lagi di sini ya. Ini untuk saksi soalnya. Jangan salah. Dari pihak keluarga yang tanda tangan, sinten, Mas? Enggak, Masnya nggak apa-apa. Mewakili keluarga. Di sini ya, Mas. Ini offset ini. Di sini. Jadi nama jenengan sama tanda tangan. Maaf ya, Mas Adit. Di Jogja tinggal di mana, Mbak? Di sini. Jinji. Baik. Ini ada bingkisan dari kami, ada Al-Qur'an, ada mukena, ada kerudung, ada gamis, ada sajadah, ada buku Iqra dan ada buku bimbingan. Ini buku bimbingannya. Jadi ini nanti saya bawa dulu untuk suratnya. Nanti Mbak Gita bisa ikut bimbingan dulu setiap hari Ahad, hari Minggu, jam 10 pagi bisa datang ke sini. Di sini. Di sini, gitu ya. Nanti Mbak Gita datang, nanti datang bawa buku ini ya. Nah, nanti kita belajar sholat, gitu ya. Setelah Mbak Gita bisa sholat, saya kasih suratnya. Itu ya, syaratnya ya. Karena ini jadi pertanggungjawaban kami dari Mu'alaf Center Yogyakarta, Mas, Mbak. Kami tidak bisa melepaskan begitu saja teman-teman Mu'alaf tanpa ada bimbingan, kecuali kalau memang sudah bisa gitu ya. Gitu. Jadi harap ini tidak memberatkan, tidak menjadikan beban untuk Mbak Gita ya. Nanti dibawa untuk bukunya. Yang pertama nanti kita pelajari wudu, sholat, gerakannya ya, sama bacaannya. Nanti setelah Mbak Gita bisa, kita berikan ini. Gitu nggih? Kemarin juga maksudnya dari eyangnya kan sedikit. Setelah memang sudah bersyahadat, ya nggak putus sampai di situ, ada yang benar-benar membimbing. Kalau keluarga kakak, nggak maksudnya dia tanya atau pengen tanya sesuatu, ya kita coba untuk bantu nih, tapi juga pengen yang apa namanya, kedepannya tuh benar dia ada yang benar-benar ngebimbing. Insya Allah, Bismillah ya Mbak Gita ya, semangat ya untuk belajarnya. Dan ini ada titipan dari Muzaki untuk teman-teman mu'alaf yang bersyahadat di sini, zakat mal yang memang kami harus serahkan ke teman-teman yang mu'alaf syahadat di sini. Mohon diterima ya Mbak Gita ya. Sama ini bingkisannya. Semoga bermanfaat. Jangan dilihat nilainya, mudah-mudahan bisa dipakai terus. Ini ya hari Sabtu di sini juga di lantai 2. Nah, kita kalau sorenya ada hapus tato gratis.
malamnya habis isya kita ada kajian gitu bareng-bareng. Kalau untuk yang perempuan di hari Minggu jam 10. Nanti Mbak bisa ikut juga mungkin nemenin atau apa. Iya. Karena memang ini umum, tidak khusus mualaf tapi untuk umum. Ayo Mbak. Menambah khasanah keilmuan kita Mbak. Biar tambah pinter gitu ya. Saya juga masih belajar. Ini saya bawa dulu. Dan nanti sunahnya. Sunahnya setelah sampai rumah nanti mandi wajib. Karena setelah syahadat. Ya, ya. Tahu cara wudu? Tahu. Tahu, saya review sedikit ya. Ya baik. Untuk mandi wajibnya nanti diniatkan untuk membersihkan diri karena Allah. Buka kerannya, kalau wudunya dalam kamar mandi, bismillahnya di luar nggih, jangan di dalam kamar mandi tapi di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Buka kerannya, mulai wudu. Semua dimulai dari sebelah kanan. Tangan dulu 3 kali, terus kiri 3 kali, setelah itu kumur-kumur dan membersihkan lubang hidung 3 kali juga, setelah itu membasuh wajah 3 kali, setelah itu tangan sampai ke siku kanan 3 kali, kiri 3 kali, setelah itu membasuh kepala dan daun telinga sekali aja. Terakhir apa? Kaki. Tapi tahan dulu. Kakinya nanti dulu, keramas dulu. Mandi seperti biasa, bilas bersih, mau keluar dari kamar mandi baru kaki. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Batasnya semana Mbak, mata kaki dilebihkan sedikit. Nah ini jadi problem ya, kadang tuh perempuan di tempat umum wudhu sampai dicincing tinggi ya, itu nggak perlu. Nggak perlu, ada di buku ini juga ada ya, ada dalilnya, ada hadisnya. Perlunya cuma mata kaki dilebihkan sedikit. Jadi nanti kalau Mbak Gita mau wudhu di public area, nggak perlu diangkat tinggi-tinggi, yang penting mata kaki dilebihkan sedikit sudah cukup. Gitu ya, setelah itu sudah wajib menjalankan sholat isya. Gitu. Mbak bacaannya belum bisa, nggak apa-apa, gerakannya dulu saja. Itu ya, dihafal terus. Nanti lama-lama hafal. Gitu, kalau bacaannya nanti sambil ditempel di tembok boleh, sambil baca gitu ya, itu boleh. Nanti lama-lama akan hafal sendiri. Jadi gitu, mungkin dari Mbak dan Mas ada yang perlu ditambahkan? Kalau untuk sertifikat ini nanti buat ngurus KTP juga? Iya, nanti dibawa kalau ke Dukcapil. Langsung ke Dukcapil saja. Maksudnya mana ya? Bantul? Bekasi. Masih di itu ya, Bekasi ya? Nanti yang dibawa ini, terus kakak asli, KTP asli, kalau mau perubahan. Gitu, pastikan orang tua mengizinkan untuk membawa berkas aslinya, kalau mau diganti. Gitu. Itu aja sih, biasanya. Saya kurang tahu ya, kalau birokrasi di Bekasi. Bekasi itu seperti apa, tapi kalau di Jogja cukup bawa ini dan kakak KTP asli. Kalau di sana saya kurang tahu. Kalau memang ditambahkan biasanya ada pengantar dari RT, RW, atau kelurahan, kecamatan, saya kurang tahu ya. Gitu, nanti bisa di ini dulu, survei dulu, cari tahu dulu. Terus untuk nama itu nanti harus dirubah gak sih Mbak? Ini pertanyaan banyak dari teman-teman yang masih ada nama baptisnya nempel. Nempel di KTP gitu ya. Nempel banget. Ya. Rumah ibu saya yuk. Masih. E-nya ya jadi E kan. Elizabeth. Ya, nggak apa-apa. Nama itu nggak perlu dirubah selama maknanya bagus. Kecuali kalau makna namanya tuh yang menyimpang dan lain sebagainya, bermakna buruk, itu kan memang lebih baik dihapus. Tapi kan ini enggak ya. Brigita tuh nama apa? Nama siapa? Kalau dari Katolik kan memang Baptis, tapi kalau lainnya artinya Melodi. Jadi nggak tahu. Artinya kan tidak ada, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tidak perlu dirubah, nggak masalah, gitu ya. Banyak kok teman-teman mualaf itu masih namanya Aloysius, gitu ya. Banyak kok. Ya Lucia juga ada, gitu. Nggak masalah, nggak perlu dirubah. Karena kalau merubah ini nanti malah repot. Iya. Sampai akte kan?
Iya, lah ya. Itu ketemu berapa perkara, ijazah segala itu kan nanti berubah semua, perlu biaya, nggak usah. Tetap pakai aja gitu. Gitu mungkin. Ya, kampus kan udah pakai nama dia. Iya. Oke. Jadi wisudanya susah. Iya. Wisudanya ribet nanti. Iya, ribet nanti. Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan? Masnya diem aja. Gak ada kesan-kesannya gimana gitu. Mikirin kucing. Mikirin kucing di rumah. Iya kan mungkin ini dari tadi mikir ya, aduh ini maharnya nanti apa gitu ya, modalnya berapa gitu ya. Kucing British. Mbaknya mungkin testimoni. Temannya ini kayaknya dekat sekali. Gimana perasaannya? Teman dekatnya masuk Islam. Berapa lama mas kenal? Dari... Gak apa-apa mbak. Dari awal kuliah. Dari awal kuliah? Awal kuliah aku pindah. Tahun berapa itu? 2019. Oh. Udah ketemu. Udah sering jalan ngobrol gitu-gitu. Oh gitu. Terus sering tanya-tanya juga tentang Islam ke mbak siapa namanya? Mbak Salva. Mbak Salva. Iya. Apa teman curhat ya? Teman menampung air mata. Oh ya. Teman menampung air mata. Teman ngopi-ngopi senja kayaknya ya. Waduh, ya. Lambungku kacau. Yeah. Siapa nih lambungnya? Gimana mbak? Rasanya ya. Senang. Kayak terharu banget. Pokoknya jadi sampai nangis. Dari awal dikasih tahu dia nangis duluan malahan. Iya. Dikasih tahu, "Cil, aku mau ini." "Ah, serius?" gitu. Dia nangis duluan. Kaget emang. Dia duluan yang nangis daripada aku. Gimana mengenal sosoknya Mbak Gita selama ini itu kayak gimana? "Cil, aku mau ke gereja gitu dan sekarang kayak mau enggak bisa dengerin kayak, "Cil, aku mau sholat." Gitu ya. Iya, sampai "Cil, aku mau berangkat ke gereja jam ini, hari ini." Gitu. Sekarang dengernya, "Cil, aku sholat dulu ya." Iya, iya pernah ya, di tempatmu ya. Alhamdulillah. Oke, ya. Mudah-mudahan ya. Ditemenin anak-anak. Jadi teman di dunia dan nanti sesurga insya Allah. Amin, amin ya. Wah, berantem terus kita cinta. Ya jangan. Oke. Mungkin itu dari kami, dari tim Mualaf Center Yogyakarta. Kami mohon maaf, saya khususnya, jika ada kekurangan dari awal penyambutan sampai akhir prosesi ini, ada kekurangan kami, kami mohon maaf. Mudah-mudahan saudara-saudara di sini membukakan pintu maaf sebesar-besarnya untuk kami, jika ada kekurangan. Terima kasih sudah mengantar. Jadi pahala juga ini amin. Untuk yang mengantar insyaallah ya. Buat amal baik semuanya. Amin 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 insyaallah. Jadi semangat Mbak Gita belajarnya ya. Iya. Harus nanti bisa. Saya juga belajar. Atas nama pribadi keluarga mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah maksudnya semua prosesnya berjalan dengan lancar baik. Ya mudah-mudahan buat jadi amal baik semuanya. Amin. Untuk yayasan Mualaf juga semakin berkembang, semakin maju. Buat ya kita juga belajar yang tenang-tenang. Oh iya. Nanti ya kesini aja nggak apa-apa hari Minggu. Kan libur kan biasanya kan. Biar kalau memang ini kan Mbak Weni minta temenin nggak apa-apa. Ya. Bisa ditemenin. Nanti kan di sini kalau udah kenal semua. Ya. Udah mulai ini kan. Nggak jauh sih sebenarnya kan. Nggak 8 menit tadi. 8 menitan. Iya. Kesini aja, teman-temannya muda-muda kok, tenang aja. Iya. Jadi masih sefrekuensi. Terima kasih. Iya. Teman yang baru. Betul. Semoga. Ini juga ikut juga ini nanti diajak boleh. Diajak. Aku ke kosnya tak gedor-gedor. Iya, digeret-geret ya Mbak Gita ya. Nanti temannya diajak semua lah. Gitu. Terima kasih untuk semuanya yang sudah datang. Mudah-mudahan ini tidak menjadi pertemuan terakhir. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti di tempat, waktu, dan kondisi yang lebih baik lagi insya Allah. Baik saya tutup.
kita sama-sama beristighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, prosesi pensyahadatannya sudah berjalan dengan lancar. Doa-doa terbaik untuk Mbak Gita ke depannya, dan Allah mudah-mudahan kuatkan Mbak Gita apapun nanti ujian yang dihadapinya. Sama seperti kita semua pasti juga akan menghadapi ujian-ujian berikutnya. Gitu. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, sahabat Mualaf Center dimanapun berada yang senantiasa mendukung dakwah kami, terus dukung dakwah ini. Insyaallah mudah-mudahan Allah membalas kebaikan teman-teman dengan sebaik-baik balasan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jazakumullah khairan katsir, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu beliau juga mualaf juga. Okay. Ibu mualaf, ya kan ibu nomor pertama, ayahnya kita kedua, yang di Surabaya itu mualaf, yang ketiga masih yang keempat masih Katolik. Ibu mantu yang nomor 3 juga mualaf. Iya. Ini dong, kasih sedikit testimoni atau saran gitu ya untuk teman-teman yang sama nih posisinya nih kayak Mbak Dita ya, mau masuk Islam tapi masih ragu, masih takut kan nanti gimana gitu. Apa yang mau Mbak Dita sampaikan? Kan Mbak Dita sudah melewati fase itu ya. Apa yang perlu mereka Kalau dari aku pribadi, mencoba untuk menenangkan diri dulu sih. Terus mencoba coba dulu dengan agamamu yang terdahulu. Caranya untuk menenangkan diri, dapat apa enggaknya. Kalau enggak dapat, coba di agama yang kamu pilih selanjutnya apa, atau yang mau kamu tahu, atau mau kamu peganglah sampai akhir gitu. Kalau dapat, oh ternyata ini nih aku lebih tenang di sini. Udah jalanin perlahan-lahan. Kalau agama kan nggak ada habisnya ya untuk belajar kan. Jadi ya coba aja tekunin aja, yang penting jangan ada terpaksa lah. Harus dari hati sih kalau aku. Dan Mbak Gita akhirnya memilih Islam seperti iya. Agama yang terakhir insya mungkin Allah. Karena banyak contoh ya di keluarga juga kan, oh mereka beragama muslim dan mereka kayak gini gitu. Jadi ngambil net ini aja sih positifnya aja kalau aku. Jadi melihat Islam itu justru dari orang-orang di sekeliling Mbak Gita gitu ya. Mungkin kalau ini pertama kali melihat prosesi pensyahadatan. Iya benar, pertama kali. Gimana perasaannya datang ke Mualaf Center itu kata? Kalau menurut saya awal tadi sebelum masuk memang deg-degan sih. Saya kira bukan dalam artian ternyata bisa terjadi juga gitu loh dalam hati Mbak Gita ini sendiri. Ya alhamdulillahnya sudah apa ya tercapai ya keinginan beliau yang mungkin sudah sangat lama sekali kadang sering cerita ke saya tentang gimana sih Islam memandang ini, terus kadang juga cerita tentang nabi-nabi, oh ternyata juga sama nih dengan nabi di dalam apa Katolik ya, hampir sama ya, atau mungkin ya itu sering sharing antara agama gitu kalau dari saya. Dan kalau menurut Mas sendiri kesannya gimana dengan Mualaf Center Yogyakarta ini kan baru pertama ya, tadi sampai deg-degan katanya masuk deg-degan. Kesannya bagaimana setelah melihat terus pendapat Mas lagi? Kalau dari saya alhamdulillah sangat baik dalam menyambut terutama dan menuntun menurut saya apa menuntun saudara yang ingin mualaf itu sangat damai kalau dari saya sendiri sih, dan terlebih lagi tidak langsung melepaskan ketika sudah mualaf gitu loh, sangat sangat dibantu untuk dibimbing sampai benar-benar bisa, dan saya sangat setuju dengan kebijakan yang dimana sertifikat tidak akan dikasih sebelum beliau minimal bisa belajar sholat, wudhu dan yang lain ya, setidaknya rukun Islam dulu lah gitu. Ya itu aja dari saya, terima kasih. Terima kasih.
Mungkin masih sampingnya. Kesan dan pesan yang mungkin ada yang kurang nih dari yayasan. Saya jujur baru pertama kali lihat orang syahadat ini. Oh iya? Baru pertama kali. Maksudnya tuh kebanyakan kan kalau lihat kayak real kayak gini kan langsung face to face. Kebanyakan kan lihat di TV atau lihat di YouTube. Ini alhamdulillah kok ya kalau prosesi tanggapannya baik banget. Terus ya itu tadi rasa ketakutan dari eyangnya itu. Jadi kita tuh kemarin sempet nyari beberapa ini ya. Jadi kan ada beberapa yang tanda kutip takutnya salah ini salah apa namanya? Gimana ya? kan ada yang takutnya tuh yang fanatik, yang padahal kan Islam itu sebenarnya kan kuncinya tuh damai, tenang. Jadi mau pelajarin segala sesuatunya tuh dengan baik lah, pelan-pelan. Tidak dengan ketakutan. Betul. Ya. Semuanya juga proses. Saya yakin kan nanti juga dek kita pelan-pelan mengerti dan paham gitu. Belajar Quran, pondasi yang pertama tadi itu sholat dulu sih. Kuncinya itu sholat dulu. Kalau itu memang udah dijalani dengan baik, insya Allah semuanya juga berjalan dengan baik. Makanya ini terima kasih banget untuk Yayasan Mualaf Center Yogyakarta. Kita nggak ada bayangan disambutnya seperti ini. Saya nggak ada ini loh, nggak ada. Oh prosesnya tuh kayak gini. Terus kemarin makanya istri juga. Oh itu ada sertifikatnya, kan kalau ada apa-apa kan jelas gitu kan, iya. Betul. Iya. Kalau saya pribadi, mungkin kalau ibaratnya yang laki-laki datang ke masjid, memutarakan misalnya saya pengen masuk Islam, biasanya kan hanya seperti itu yang saya lihat gitu. Itu sih, sebanyak. Iya. Alhamdulillah, baik. Overall ini ya, okay ya. 10 of 10 ya, 10 dari 10 ya nilainya. Baik, mungkin itu dari kami, deh, Mas, Mbak. Maaf, ini senyum-senyum terus loh dari tadi. Jadi insya Allah ketemu lagi Mbak kita besok hari Minggu untuk bimbingan. Nanti mungkin Mas dan Mbak diingatkan kalau Mbak Gita malas bimbingan. Oh iya. Iya, Mbak. Ayo Mbak Gita, bimbingan belajar. Semangat. Semangat, bismillah. Lihat, yang di ujung lagi nih. Yang di ujung mendukung sekali dia. Gitu. Ini kita ada kenangan juga untuk yang mengantar, monggo satu-satu. Happy ya Tuhan. Di Mualaf Center Yogyakarta. Kasih. Nanti boleh minta bantu juga reviewnya bintang 5 ya di Map. Pasti ya. Oh, ya mohon bantuannya ya, jempolnya ya. Pasti bintang 5. Iya.